Dan seterusnya, Tadau Keamatan atau Pesta Menuai disambut setiap 30 dan 31 Mei oleh masyarakat Kadazan Dusun Murud di Sabah. Dan kemeriahannya dirasai dengan pelbagai aktiviti yang dianjurkan di Hong Kot Khoi Saan, Persatuan Kebudayaan Kadazan Dusun KDCA di Panampang. Dan untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama dengan Wakil Astro Awani di Sabah, Fifi Hartini Marzuki. Terima kasih rakan tugas di bilik berita. Okey, seperti yang anda dapat saksikan, saya masih lagi berada di KDCA untuk merasai dan mengalami kehangatan Pesta Keamatan pada bulan ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan keamatan kali ini, saya bersama dengan saudara Steve Masitun, iaitu timbalan belia KDCA, untuk menceritakan dan berkongsi sedikit sebanyak mengenai perjalanan keamatan kali ini. Okey, saudara Steve, boleh ceritakan sedikit pasal keamatan kali ini? Ya, terima kasih. Bagi Pesta Keamatan 2018 ini, kami daripada KDCA Youth Council ada program International Hospitality di mana kami akan membawa dan menceritakan kepada pelancong luar dan juga dalam negeri tentang kebudayaan kita dan juga rumah-rumah tradisi yang ada di KDCA ini juga. Selain daripada itu, saya mewakili KDCA Youth Council ingin mengajak semua rakyat Sabahan dan juga Malaysia yang berkesempatan untuk berada di sini, bersama-sama kita merayakan Pesta Keamatan ini, di mana ini adalah juga kita menghormati semangat padi yang baru dituai. Okey, itu saja yang boleh saya kongsikan setakat ini. Saya Fifi Hartini Marzuki, Wakil Astro Awani dari Sabah, kembali ke bilik berita.